Oh, kita mau ke Pulau Lemukutaro. Estimasi sekitar 2 jaman, tergantung cuacanya lagi. Let's go. Teman-teman, jadi kita sudah sampai di Pulau Lemukutan. Ini di bagian Teluk Cinanya. Dan kita masih akan trekking ya sekitar 10-an menit. Mantap. Let's go. So, hai teman-teman, jadi kita sudah sampai di tempat campnya. Tuh, luas banget. Dan di sini bapaknya 150 satu hari. Akhirnya kita masuk konten Buyung Tanjung. Nanti kami subscribe. Masuk YouTube-nya Buyung Tanjung. Tempat campnya bagus banget, coy. Tuh. Keren. Jing. Gitu loh untuk. Mantap. Ada sih bawa alat masaknya. Yo Pak Wito, sekarang kita lagi di mana Pak Wito? Udah sampai di mana kita? Kita lagi di Lemukutan, di depan rumahnya Pak Herman Syah, dipanggil Pak Herman. Tempat campground-nya gimana? Campground-nya? Untuk campground kalau wilayah sini worth it lah untuk kita nginap. Tapi enggak tahu kalau untuk besok. Ya, semoga cuaca aman mendukung kita happy di sini. Mantap. Keren lah ya. Di sini per malam berapa kok itu? Kalau di sini per malam tadi kita 10 orang dikasih 150.000 katanya. Termasuk murah lah ya. Masuk murah. Kalau di bawah tadi 30.000 katanya. Mantap. Jadi buat teman-teman kalau mau ke sini ya worth it lah ya. Nanti hubungin Pak Herman 085245699023. Wah, siap. So, hai teman-teman, ini sudah jam 3 sore dan kita akan mengambil kelapa muda. Tadi aku sudah manjat dapatkan 3. Satunya 5.000 tuh si Komar. Mantap. Aing nih puasa. Nih. Nice. Ini untuk kita berbuka puasa. Nice, keren. Ada pengiriman dari bapak. Mantap lalu he. So, kita akan berenang dulu sebelum berbuka puasa. Kita akan have fun, enjoy dulu. Let's go. Thank you.
So, hai teman-teman, jadi malam kali ini kita akan mencari ya kayak keong ya atau pengkerang. Ini besar. Tuh, jadi ini kita akan masaknya nanti. Ini enak banget loh. Dia buat kawan-kawan yang mau ke Lumukutan, malam ini kalian harus cari yang begini. Tadi masuk. Enggak, enggak salah lihat. Salah lihat mana dia? Udah lah. Ya. Suka sekali, Sa. Mantap. Di atas batu-batu sini aja ya? Iya, di atas batu dia. Ini dia rezeki dia. Rezeki dia selamat. Mau jeli mata nengoknya. Wih, ini besoknya. Tuh, Kak Yu. Besoknya ini. Kita takut. Ambil, Pak. Kak gigit lagi. Ini binatang ini. Mana ada? Itu bukan binatang lu. Kita lihat. So, hai teman-teman, jadi kita dapat kepiting kecil setelah sekian lama mencoba. Tuh. Tadi ada yang gede sih, cuman dapatnya susah banget nombaknya. Mantap. Kayu. Tuh. Ceng. Itu di atas camp kita. Udah ini nasinya masih mau dimakan. Pengen dah rasanya sumpah. Bau kerah sih. Udah lah ya. Pak Wito. Kamsong loh. Kamsong. Ayo, Kak. Bakar Ayu. Ini ya? Agenda kau nih. Agenda ki. Iya, nanti malam dat. Pak Wito, kita mau bakar apa, Pak Wito? Kita bakar kenangan. Toh, hemok kecil tadi mana, Toh? Ada di si sana. Aku minta untuk selimut. Pakailah. Toh, tolong, Toh. Review, Toh. Oke. Okay. Soalnya aku videoin kau nih. Enggak bisa aku tolong. Jadi kita dapat apa, Wito, hari ini? Ini enggak tahu nih ya, ini teman gua. Yeah. Teman gua. Temannya. Lu dari mana sih? Gua dari Punggur. Dari Punggur ya. Tapi lu pakai lu gua guaan ya? Iya, yeah, biasa di sana gua ya gitulah aksen gua di sana. Yes, kadang smart. Gini enggak aksen aku. Jadi tadi kawan aku ini dapat nih. Oh, apa yang dapat? Ini kan apa sih, Bang? Enggak tahu yang apa tadi. Main besar lu. Lumayan nih. Lumayan. Tangan aku kotor gua mau. Mainnya. Mainnya. Tuh. Ada kerang, kepiting juga. Ada kepiting. Mantap. Ada apa lagi sih? Kerang ya? Iya, kerang tuh. Kerang apa namanya nih? Tahu juga aku kerang apa. Tuh. Keren banget sih. Ya, keren mantap. Banget sih. Tapi yang ini yang ngambilnya itu adalah si Wuyong. Kameran ini. Wuyong. Itu cuma buat api. Kenapa aku megang kamera? Karena? Karena kamu adalah staff. Jajan ke tok. Sibuk dari tau. Tes, halo. Tes, 1, 2, 3. Mati lah, gua lagi buat video. What's up everyone? So, hi teman-teman. Jadi sekarang sudah jam setengah 11 dan kita akan pulang. Mantap. Gimana? Pak, jadi kita bakal pulang. Mantap. See you, Bapak. Ya. Pak. Ya. Pulang, Pak ya. Pak, makasih banyak, Pak. Pak, makasih banyak, Pak ya. Ya, oke. Banyak nanti. Lain kali datang lagi, Pak. Oh, iya. Makasih banyak. Jangan jarak ya. Siap. Oke. Siap. So, hi teman-teman. Jadi ini tempatnya agak di ujung. Jadi apa ya, tadi sudah apa namanya lupa, tapi ini agak di ujung dari Teluk Cina. Bapaknya baik banget dan kita dikasih penginapan, dikasih camping ground yang bagus dan juga harganya murah dibanding di sana. WC-nya ada, dipinjamin segala macam tempat alat makan dan juga kompor dan juga apa lagi ya, banyak yang dipinjamin sama bapaknya. Kita lagi nunggu kapal, kita lagi on the way ke dermaga. Dan kita akan menunggu di sana. So, teman-teman, thank you for watching and then don't forget to subscribe on my YouTube channel.
itu kapal kita sudah datang, jadi kita langsung naik kapalnya Pak Antun. Mantap, panas cuy. Itu airnya jernih banget, cuman ya itu terumbu karangnya sudah banyak yang rusak. Penginapan, tuh, penginapan.